daerah Cipanas. Pokoknya dari villa ke arah kiri. Setelah belokan evakuasi itu, akan ada dari jembatan itu sudah tidak bisa dilalui kendaraan itu, yaitu batas amannya, kata dia. Sebelumnya, ketika di villa mereka telah dihubungi oleh NF di pesantren. Rombongan NF dari pesantren pun telah dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Namun di jalan, Ai menjelaskan, rombongan NF tidak bisa masuk lebih dalam karena jalanan rusak. Namun hal cukup menakjubkan terjadi ketika berada di lokasi pengungsian atau rumah penduduk di daerah Cipanas. Tidak jauh dari situ adalah tempat rombongan dari NF yang akan menjemput berada. Akhirnya seluruh ustadz, ustazah, dan santri berhasil keluar dari lokasi bencana dan kembali ke pesantren. Jadi alhamdulillah timnya sampai ke daerah pengungsian, lalu ada 4 atau 5 mobil itu. Kita lewat jalur alternatif yang melewati hutan, dan kurang lebih 3 jam sampai ke pesantren, kata Ai. Rombongan ini sudah berada di lokasi selama 1 bulan lebih, sejak 18 November 2018. Rencananya mereka akan dikarantina sampai 18 Januari 2019, sebelum berangkat ke Turki pada 23 Januari 2019. Mereka adalah santri kelas 10 SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, Banten yang mengikuti program International Education Program atau IEP. Mereka melakukan hafalan Al-Quran 30 juz. Mereka adalah santri yang akan ke Turki untuk menghafal Al-Quran dan mengambil sanad, kata salah satu guru SMA Islam NFBS, Andriono. Subhanallah. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.